Selamat datang di Pop Up, yang pastinya akan menyajikan informasi populer dan juga up to date. Sekarang, aku lagi ada di Jalan Asia Afrika. Selain ikon kota yang menarik, yaitu Masjid Agung, juga alun-alun kota Bandung, ada hal lain menariknya loh di sini. Mau tahu apa enggak? Yaitu hantu-hantu penunggu Bandung. Mau tahu seseram apa mereka? Ikutin aja yuk. Sini deh ikutin. Bandung merupakan kota dengan beragam pilihan destinasi wisata. Ada banyak pilihan tempat menarik untuk dikunjungi, mulai dari bangunan bersejarah, wisata alam, hingga ragam kuliner yang tersedia. Selain itu, Bandung memiliki tempat wisata yang lain dari biasanya, yaitu kawasan berhantu yang berada di Jalan Asia Afrika. Jika bosan mengunjungi tempat wisata yang biasa saja, Poopers dapat berkunjung ke Jalan Asia Afrika untuk merasakan sensasi seram dalam berlibur. Hantu-hantu yang bergentayangan di trotoar Jalan Asia Afrika tentu bukan hantu sungguhan, melainkan anggota komunitas Conjuring. Anggota komunitas ini memang kerap kali berdandan menyerupai hantu untuk menghibur masyarakat dan wisatawan. Hantu mulai beroperasi jam berapa? Kalau hari-hari biasa, kalau weekend biar kita terus ini langsung aja. Kalau hari-hari biasa, kita persiapan dari jam 4. Ini make up semua kostum sendiri ya Pak ya? Kita di komunitas ini harus bisa make up sendiri. Meski terlihat menyeramkan, banyak loh yang tertarik untuk berfoto bersama para hantu. Tidak ada harga yang dipatok khusus untuk bisa mengabadikan momen pengunjung dengan para hantu. Macam-macam, ada yang takut, ada yang ketawa-ketawa, ada yang apa-apa deh. Pernah gak justru hati sendiri yang kaget? Pernah lah. Dan karena bapak-bapak punya pandemi memaksa mereka untuk beradaptasi dengan sejumlah perubahan yang ada. Jika biasanya mereka bisa memerankan karakter hantu hingga malam hari, di masa pandemi ini mereka hanya bisa melakukannya sampai pukul 6 sore saja. Selain itu, jumlah wisatawan yang datang pun menurun drastis. Tidak sebanyak saat sebelum pandemi. Bagi kamu yang sedang berkunjung di kota Bandung, jangan lupa mampir ke kawasan Asia Afrika ya. Karena kapan lagi kamu bisa berfoto dengan hantu-hantu di belakang saya ini? Tanpa rasa deg-degan ya tentunya. Yuk, aku mau foto sama hantu sekarang. Thank you.